Halo sahabat 99, senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi di episode kelima Top Trending on Property. Suatu rangkaian informasi seputar properti, baik dari dalam maupun luar negeri yang sedang tren, unik, dan menarik. Pada episode ini kita akan mengulas daftar 5 potret rumah presenter wanita Indonesia yang super mewah. Kehidupan para selebriti memang selalu bikin penasaran. Apalagi jika terkait dengan hunian mereka yang kerap membuat berdecak kagum. Gak cuma artis dan penyanyi, ini juga termasuk para presenter yang sering warawiri memandu acara di layar kaca. Nah, kali ini Trending on Property akan mengupas tuntas mengenai kediaman para presenter yang super mewah. Yuk, intip seperti apa potret rumah presenter wanita Indonesia berikut ini? Yang pertama ada Ovidian. Ovidian adalah seorang model sekaligus pembawa acara kelahiran 1992. Wanita cantik ini kerap memandu acara populer seperti Good Times Net, Obsesi Global TV, Kabar Arena TV One, dan lainnya. Selain itu, Ovi juga punya julukan Crazy Rich Indonesia karena rumahnya yang super mewah dan luas. Terlebih di kediamannya, ia memiliki lapangan golf outdoor pribadi loh. Yang kedua, ada rumah Donna Agnesia, istri dari Sinatria. Pasangan selebriti yang terkenal karena membawakan acara olahraga ini punya kediaman mewah bernuansa modern di kawasan ibu kota. Dinding luar rumah terdapat dari marmer berwarna orange dan abu yang bertekstur kasar tapi estetik. Menariknya lagi, di area balkon ada taman kecil berisi berbagai pot tanaman hias favorit Donna. Selanjutnya ada rumah Najwa Shihab, presenter yang namanya semakin terkenal berkat acara Mata Najwa. Wanita bermata indah ini memiliki hunian yang terhubung dengan kediaman orang tuanya. Oleh sebab itu, kompleks hunian tersebut tampak begitu luas seperti kompleks dinasti raja. Setiap ruangan dibangun dengan perpaduan aksen kayu sehingga tampak begitu hangat dan nyaman. Yang keempat ada Fanny Rose. Host infotainment ternama Fanny Rose juga punya kediaman yang super mewah loh. Hunian wanita kelahiran 1973 ini mengusung konsep minimalis modern. Interiornya didominasi nuansa warna netral seperti hitam dan putih. Menariknya, di ruang tamu kamu bisa melihat kolam renang yang hanya terhalang oleh dinding kaca. Terakhir ada Indy Behrens yang dulu kerap memandu acara Cerewis di Trans TV bersama Indra Bekti. Kini ia lebih sering muncul di kanal YouTube pribadi bernama Indy Behrens. Lewat kanal YouTube-nya, kita juga bisa mengintip potret kediamannya yang super nyaman. Terlihat bahwa Indy tinggal di rumah modern bernuansa kayu bersama suami dan kedua buah hatinya. Itulah tadi 5 potret rumah presenter wanita Indonesia. Semoga bisa memberikan inspirasi dalam mendesain rumah kamu ya. Jangan lupa baca juga versi artikelnya di sini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada masukan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.